sebab dia bagi nama Ismuwa Azim tu tak cukup. Sebenarnya 15 yang dia ada. Jadi saya sempat ambil yang dia 13. Yang saya teka pun ada, saya sendiri pun ada. Dia jenis tak payah nak bagi. Dia suruh kita cari sendiri. Jadi ada dua tu dia tak bagi, tergantung. Jadi saya tengok dalam carta tu, saya kata mungkin nama ni dua ni pun. Sebab zat mutlak tu, zatul mutlak, mutlak tu memang dia bagi. Kemudian rasa dua ni kot. Pasal dia ada tiga dia tulis. Tegu mi tulis lelaki yang dia tu. Sekali dia mai dalam mimpi saya. Yang minggu baru ni. Saya kata, tuan saya, betul tak? Saya sembang dia dalam mimpi. Betul tak? Dua nama lagi ni yang ada dalam carta tu. Wajah tu. Dia kata betul. Lepas tu dia hilang tu. Yeah. Ha, dia. Syed Muhammad Anwar Alidrus bin Syed Muhammad Akhir Elias Tokku Tuan Dalam. Ayah dia ni anak angkat Raja Jambu Thailand. Apa tani? Ini dia ke? Ha, dia kak. Dia ada yang Tokku Paloh guna untuk apa, sengit serban, sengit kapal British tu dia ada. Oh. Ha, Ismuwa Azim, wali kutub dia ada apa tu. Ya tu ada yang mai minta terus pun ada. Saya kata nanti dulu saya akan bagi. Kalau tiba masanya saya akan bagi yang bimbang. Saya suruh proses pada bawah tu. Step by step. Ha, step by step. Lepas terus datang minta yang tu. Mana boleh terus. Ha. Turun-turun nak duduk puncak gunung tak boleh lah. Ha, iyalah. Sebab sebab dia kata yang tu nak bagi kena tengok orang. Pasal bawa aku jahat pun boleh tu. Ha, dia kumpai pun. Tu kena dapat yang orang betul-betul amanah. Dia nak guna tu tiga je, tak perlu tahun 15 tu. Atau doa buka, doa tutup. Lepas tu dengan tiga nama. Dia dia ada lima ikat, satu ikat ada tiga. Jadi saya dalam YouTube tu saya ada dah terlepas dah 3-4 biji nama. Mana yang dapat lah. Ahmad Muhammad pun dia juga. Dia nama sebelum nama Allah tu. Ismuwa Azim tu. Nama Allah tu memang kadim. Tapi dia duduk ranking bawah dah. Sebab dia nak catat tu nama Allah tu timbul masa Nurullah Anwar Muhammad masih bunyi-bunyi. Jadi sabda baginda Rasulullah, aku daripada Nur, Allah juga daripada Nur. Maksud hadis tu, nama aku Muhammad daripada nama Nur Muhammad. Nama Allah daripada Nurullah. Ha, jadi Nurullah Anwar Muhammad ni sebelum nama Allah. Dia ingat Allah Allah tu. Yalah. Dia ingat dia dah belum lagi tu baru nama. Dia cita-cita Muhammad. Ya, kalau dia orang fikir dia cakap tadi lah kan. Kenapa? Allah dengan Allah ni. Siapa selawat pada Muhammad, dia selawat datang kita kan. Ha. Orang fikir tu pun dah cukup lah. Cukup lah. Dah nampak dah. Nampak. Siapa Muhammad tu? Orang jalan Allah lah sekali dia akan jumpa Muhammad. Ha. Dia berzikir Allah Allah pun dia terjalinnya Muhammad. Saya yang jumpa Rasulullah tu saya zikir Allah Allah. Tiba-tiba tiba Rasulullah. Kita panggil orang lain yang main. Padahal dia ada. Ha. Dia mati juga diri ya. Tunjuk diri. Dia tanya siapa. Dia tanya kenal tak siapa ni. Dia sembang bahasa niat lah. Tak buruk, tak bersuara tu. Tinggal macam suara kita. Mata tak pelik, mulut tak bergerak. Tak kenal dia tak. Sebenarnya pada masa tu saya berzikir tu, saya selam sampai 7 lapis. Daripada hadis kursi, aku bina dalam diri anak Adam tu, dada-dada anak Adam satu maligai. Maligai tu hati. Hati tu puat. Puat tu lubun. Lubun tu asyakaf. Dalam asyakaf tu sir. Dalam sir tu sirukuluk. Dalam sirukuluk tu aku, anak. Mana kita selam 7 lapis tu ibarat kita mi'rad. 7 lapis langit. Sampai tembus ke mustawa. Dia sebenarnya ada connection. Bila sampai dekat anak tu, sirukuluk anak tu, dia tembus ke mustawa dan langit ni.
tu dapat jumpa tu. Dia kata aku berada dalam hati orang-orang bumi. Itu sebenarnya maksudnya. Hati ni sebenarnya tempat tajaliat dia. Tempat dia terjali, bukan dia berada dalam tu. Mana kita selam dalam ni, kita tembus sana. Dia ada synchronizing, berkaitan tu. Pintu semua kali kita. Ha, pintu. Seolah-olah kita tembus alam sana. Dimensi sana. Ha, dimensi sana. Kalau orang tak pernah mengalami, dia nak cerita macam mana? Tapi dia tak ada duduk apa-apa, dia terapung. Dia duduk bersila, jubah putih. Yang ni Haji kata, orang tak alam bersila rendik. Ha, tu benda. Muhammad tu sebenarnya. Dia tak duduk apa-apa tu. Tapi arwah ni kata duduk, duduk atas aras. Saya tengok tak ada apa-apa, kosong. Dia macam terapung. Tapi dia dah 5 second je, dia tak lama. Cuma dia nak perkenai diri dah. Aku tahu hamba aku itu rindu kepada aku, maka aku terjali diri asal aku. Diri terjali lagi azali. Ha, itu benda. Itu cikgu Ziki dah umur ibu ke masa tu? Masa tu barulah tak ikut bapa. Barulah tak ikut ketiga ke empat macam tu. Tapi dah tembus dah. Alhamdulillah. Nah, tapi mula-mula sangkut juga. Saya kena mandi taubat, solat taubat semua. Sebab sebelum tu ada apa, masuk silap abjad. Jadi silap tu ada biasa, ada kadam. Jadi pelepas kadam tu. Tapi daripada silap abjad tu kan, dia akan tiang ada jabat 14 apa semua kan. Dia ada jabat 14 ke 21. Dia akan ada tawasul kepada Nabi, apa ke Nabi pula, Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani tu yang bekat dia tu jadi kita pergi jalan ni. Dia abjad sebenarnya tarekat juga. Cuma untuk kenali tu nak nak erik kita bertarekat, dia letak silat depan. Anak tu punya anak kan? Haji Muhammad, Haji Abuya Subang Zohar. Bukan Syekh Ahmad Junaidi. Selama apa kan? Bukan? Masuklah. Dengan dia? Ruah. Dia ruah dia tak boleh. Ah, boleh. Tapi dia jalan Muhammad juga. Sama je. Masa dia terkena, dia tak panggil BH, dia panggil Tarkir. Tarkir sama aja. Sama aja. Di Sungai Tani. Tempat kalam dia tu. Masa dia pegang orang tu, orang rasa macam ada batu yang nak himpit tu. Dia pernah siap gong tu. Pernah tutup meja. Ni Aziz pun berah dia. Betul. Dia tu tanam dalam kubur dan bumi. Dia ialah orang Zuhur lah. Zuhur. Dia anda tapi dia dulu profile. Buat dengan silik. Kalau bapak sembang ni, dia dalam beg tu sudah yang balut siap dah tu. Kita ambil lah pepak lah. Bahasa apa? Pedak lah, pedak. Pedak. Kita ambil ada kapok ada pinjang tu. Dia makan sirih tu macam abang smoking kan. Saya kan itik kena baju jubah dia. Kadang-kadang, kadang-kadang abang pergi pukul 2 pagi rumah dia, dia duduk ke rumah lah, pegang tasbih. Dia tahu lah. Dia tunggu siap. Seronok lah dulu. Tapi Sohai yang buat air tu, ngaji dengan dia tak? Tahu. Dia kata dia guru dia ni. Ya. Ramai nama dia. Ramai ya? Luar sekali ya, biasa ikut dia punya perjumpaan dekat rest house lama. Satu Malaysia tu pun. Satu Malaysia? Betul. Bila kampung abang dengan Selama tak jauh. Oh, tak jauh. Taiping pergi Selama habis kurang sejam lah. Alah, dekat je. Sebab atas pada dia tu Syekh Mahmud Anasri lah. Anak murid tu kenali. Yang abang panggil dia Abuya. Abuya. Tapi orang panggil dia Haji Muhammad Subang Besar. Subang Besar. Syekh Ahmad Junaidin tu lah. Asalnya lah, dia putih-putih macam macam Cina sikit. Dia pernah Syekh Agong.
dia semua cawangan ada semasa abjad tu. Eh, ni orang besar dah tahu mah. Ha. Dulu Pak Lah cari dia. Ha. Masa ketua SPRM Abu Ghazi pun cari dia. Ha. Anwar. Ha, betul. Anwar ni patah dengan orang jalan ni, dia cari. Dia kalau dekat-dekat pilihan raya tu Nabi hari tu dulu kan. Nah. Ramai cari dia. Haa, ambil berkat tu. Ada sekali tu saya dekat dekat kamu ni hantar kamu lah. Dekat dia makan tu lagi sampai dia main yang bini ha. Zakat ni kau keluar zakat. Ha. Dia tahu ah. Satu abang ada lah dapat habuan sikit kan. Ha. Jadi kita tak keluar zakat. Ha, dia tahu. Rumah dia baru kita tahu. Ha. Dia cara eloklah. Ha, cara elok ah. Dia pada bisik. Ha, sambil makan dia bisik. Jadi mana dia tahu kita dapat duit? Ha. Dia ada hubungan orang ni tu. Hmm. Kan kita gitu tak ada cerita pasal apa pun. Ha. Jadi kita boleh tahu dia tu siapa. Wali Allah. Dia jalan-jalan kaki. Dia kadang-kadang kita niat. Bila kita bantu dengan kawan, kita niat lah. Ha. Niat keluar kata. Niat belajar kan, niat keluar. Ha. Niat belajar dengan kawan. Ha. Niat kita nak kita zekah rumah anak-anak. Ha. Ah. Kalau kalau nak. Ya, kalau kalau nak bayar besar zakat bayarlah kan. Ha, bayarlah. Ada orang gitu. Ha? Ya, darah tutup lah. Darah tutup. Tutup. Tutup apa? Kalau tutup bagi tahu. Kita nak beralih. Balik kedai lain pula. Jadi untuk boleh meja depan boleh? Meja depan boleh. Meja bawah air.